Berjumpa lagi dengan saya Tania Anggra ini dalam program Heboh Banget Pasti Heboh. Peristiwa main hakim sendiri kembali terjadi. Video masa menghakimi seorang pria yang diduga menjadi pelaku tabrak lari di pertigaan Simpang Parung, Kampung Jati Parung, Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, viral di media sosial. Dilansir dari berbagai sumber, Kapolsek Parung, AKP Suwandi mengatakan kronologi tabrak lari melalui laporan tertulis. AA 26 tahun pelaku tabrak lari telah menabrak di tiga titik yang berbeda. AKP Suandi menjelaskan, awalnya AA menabrak tukang bakso di daerah BSD Serpong, Kota Tanggerang Selatan, lalu dikejar oleh Ojek Online. Sesampainya di Bukit Dago, Kecamatan Gunung Sundur, Kabupaten Bogor, AA kembali menabrak seorang pejalan kaki. Karena makin panik, ia melarikan diri ke arah parung dan setelah sampai di Simpang Parung sekitar pukul 11 malam waktu Indonesia Barat, Mobil pelaku menabrak pembatas jalan dan tersangkut. Suwandi mengatakan setelah mobil pelaku tersangkut, pengemudi mobil diamuk masa hingga pihak kepolisian datang ke TKP untuk mengecek dan mengamankan pengemudi mobil dari amukan masa. Amukan masa tersebut mengakibatkan satu unit mobil Nissan New Terra warna hitam. Nomor polisi B1684BJZ yang dikemudikan oleh pelaku mengalami rusak parah. Hingga saat ini, pelaku masih dilakukan pemeriksaan di Polsek Parung. Demikian informasi kita kali ini. Jangan lupa terus saksikan program terupdate Banjarmasin Post dan jangan lupa follow dan subscribe Instagram, Facebook, dan Youtube Banjarmasin Post News Video. Bye-bye!